Assalamualaikum. Saya Azrina. Selamat datang ke Pineapple Kitchen. Hari ini saya akan masak ikan siakam steam nenas. Bahan-bahan yang kita akan guna ialah pertama sekali, saya akan ambil ikan siakam. Saya akan susunkan nenas di keliling. Serai ini saya akan ketuk. Dan kita akan masukkan ke dalam ikan. Dan sedikit halia. Bawang putih. Bawang putih ini pun kita ketuk aja. Dan kita masukkan ke dalam ikan. Bawang ni kita hias dari atas. Simple. Tak perlu banyak-banyak bahan sebab kita nak supaya rasa nenas tu ada aroma dia, ada rasa dia. Dan ini adalah jus nenas yang saya telah blend tadi. Kita tuangkan dia. Ini jus lemon. Untuk hilangkan honey ikan, dia juga membantu untuk menaikkan lagi aroma nenas tersebut. Okay, kemudian kita ambil cili padi. Dan kita hiaskan juga dekat atas ikan sebagai penambah pedas. Okay, penambah rasa. Akhir sekali kita potong halil. Tak perlu banyak sebab kita tak nak nanti dia matikan rasa nenas tu. Okey. Bahan-bahan semua dah siap. Okey, sekarang ni kita akan masukkan ikan tersebut ke dalam pengukus selama 20 minit. Sekarang ni dah hampir 20 minit. Saya akan masukkan sedikit tomato untuk sebagai hiasan. Okey, boleh nampak ikan kita. Okey, inilah hasil dia. Siakap steam nenas. Selamat mencuba. Bye.